Hingga saat ini mendekati tahun ajaran baru, ada salah satu sekolah di kota Sorong, Papua Barat yang sampai saat ini masih belum ada siswa yang mendaftar. Beginilah kondisi sekolah dasar Berkat yang terletak dalam pemukiman warga di Jalan Arteri Kota Sorong. Sepi dan bahkan belum ada siswa yang mendaftar. Menurut kepala sekolah, sudah kurang lebih beberapa formulir pendaftaran yang diambil oleh orang tua, namun hingga saat ini belum dikembalikan. Bahkan banyak orang tua yang masih ragu dengan kondisi sekolah yang sangat minim fasilitas. Ada yang besar? Kalau untuk pendaftaran sih ya sekitar ya kurang lebih 15 anak, tapi belum dikembalikan formulirnya. Kadang ada yang bicara ruangannya hanya segini kak Bu, itu kan kayak tadi pagi mereka lihat dibilang ruangannya baru segini, ya saya bilang ya iya inilah sekolah kami. Lalu saya bilang ya kalau memang ibu mau daftar ya daftar, tapi mereka suka ambil formulir, cuma ada yang bilang kalau bisa apa mungkin bisa penambahan ruangan supaya. Dan sekolah dasar Berkat yang berdiri di tengah kota ini masih sangat minim fasilitas, seperti halnya gedung di mana dalam satu ruangan dibagi menjadi dua kelas yang hanya diberikan batas dengan menggunakan triplex. Kepala sekolah berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius bagi sekolah tersebut, karena sama pada sekolah umumnya memiliki tujuan untuk memajukan dunia pendidikan. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.